pihak yang tu saja yang banyak buat kecoh ni. Jadi memanglah nampak banyak sangat saya, banyak saya mengambil tindakan. Ya. Cuba tunjuk saya pihak kerajaan apa dia, apa tweet yang dikeluar, yang dikeluarkannya yang saya perlu ambil tindakan. Cuba bagi saya satu. Yang Barisan Nasional keluarkan tweet begini begini ada. Kalau ada, kita akan ambil tindakan yang sama. Jadi jangan, saya pun dah muak dah membuat penjelasan tentang bias tak bias, bias tak bias, saya dah muak dah. Bah berkali-kali kita cakap, ya, muak dah kita nak beritahu perkara ni. Ya, ini sengaja mereka bangkitkan untuk mengeliukan orang ramai dan sengaja untuk memburukkan polis ni, ya. Jadi tak usahlah buat macam tu. Macam semalam tu roket kini, ya. How can you tweet kata apa nama polis menjadi patrut UMNO? So tak apa, kita akan panggil, kemukakan bukti-bukti yang mengatakan kita ni patrut UMNO. Kalau tidak, kita akan ambil tindakan. Ya. So jangan sengaja membuat berita-berita fitnah, cuba mengasut orang bahawa polis ini mendengar arahan daripada UMNO. Kita tidak mendengar arahan daripada siapa-siapa. Ya, kita menjalankan tindakan kita, tugas kita mengikut peruntukan peraturan undang-undang yang ada. Jadi kalau dah langgar undang-undang tu, jawab dengan undang-undang. Jangan tuduh kata kita kita mengikut arahan orang tu, mengikut arahan orang ni. Tak ada. Menteri tidak ada memberi arahan kepada saya untuk tangkap orang tu, tangkap orang ni. Tidak ada. Itu tanggungjawab kami sebagai polis. Ya.